3 ya. Jadi harusnya 2 ditambah 1 berarti di sini extended law of sales itu adalah A per sin A. Hai MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah soal yang diambil dari tes kemampuan dan potensi akademik tahun 2015 ya. Mengenai fungsi dan inverse fungsi ya. Ya, di sini dikatakan jika f dari 2 min x ya, ini sama dengan x per 2 ditambah 3. Yang ditanya adalah f inverse x-nya. Ya. Ya. Perhatikan di sini bahwa ini di sini di dalamnya ada 2 min x, bukan x ya. Padahal yang kita mau adalah x. Bisa juga menggunakan cara yang biasanya dikerjakan di sekolah maupun di buku-buku paket lainnya ya. Kita misalkan ini sama dengan y ya. Jadi ini misalnya sama dengan y, lalu nanti ubah x sama dengan 2 min y bla 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 ya. Sehingga ini nanti dinyatakan dalam y ya. Lalu kemudian jadi x, diubah lagi menjadi x ya. Ya. Kali ini saya akan mencoba cara yang lain ya. Cara yang lain yang menurut saya sih lebih ya, walaupun sebenarnya untuk kasus-kasus tertentu lebih sulit ya, tapi memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami ya. Kalau tadi kita cara yang pertama adalah x min 2 sama y, lalu kemudian kita ubah jadi 2 min x sama dengan y, lalu kita ubah menjadi x sama dengan 2 min y. Ya, ini cara yang pertama, saya tulis saja lah ya. Lalu kemudian di sini berarti fx sama dengan f 2 min y ya, sehingga kita ubah di sini 2 min y per 2 ditambah 3. Lalu nanti di sini, jadi yang dimaksud di sini kok di sini x kok di sini ada y-nya, jadi diubah menjadi fx sama dengan 2 min x per 2 tambah 3. Nah, ini agak sedikit, menurut saya ini agak sedikit lucu ya. Pertama kita ubah jadi x sama dengan 2 min y ya. Lalu di sini kita substitusi menjadi 2 min y. Lalu kita kanan lagi, karena di sini x ini diubah jadi lagi menjadi x lagi ya, maksud saya. Ya, agak sedikit membingungkan sebenarnya, walaupun sebenarnya ini jauh lebih mudah ya. Ya, sehingga nanti kan kalau kita cari inverse berarti di sini 2 min x per 2 tambah 3 sama dengan y, karena fx ini kita nyatakan sebagai y kalau dalam koordinat kartesius ya, sehingga 2 min x per 2 sama dengan y min 3, sehingga 2 min x sama dengan 2y min 6 ya. Lalu jadi kita peroleh x sama dengan 2 dikurangi 2y min 6, jadi x nya sendiri sama dengan 8 min 2y. Inilah yang kita sebut dengan, sehingga kita peroleh f inverse nya ya, f inverse dari x sama dengan 8 min 2x ya. Ya, memang jawabannya adalah 8 min 2x ya, jadi C ya jawabannya ya. Tapi sekarang saya akan coba gunakan cara yang menurut saya ya sebenarnya memang lebih sulit ya untuk kasus tertentu, tapi lebih masuk di akal ya dibanding tadi yang saya katakan. Di sini kita misalkan x sama dengan 2 min y, lalu di sini kita ubah menjadi 2 min y, lalu y nya kita ubah lagi menjadi x. Ini kadang-kadang banyak yang bertanya kenapa harus diubah lagi menjadi x ya, berarti x yang di sini sama x yang di sini sama atau enggak ya. Nah, itu sedikit membingungkan ya. Ya, sekarang saya akan gunakan pola pikir yang sedikit berbeda ya maksudnya ya. Jadi kan kalau kita misalnya saya punya suatu fx ya bla bla bla, lalu saya ganti dengan 2, maka di sini semua unsur-unsur, semua bentuk x di sini diubah menjadi, disubstitusikan dengan 2 ya, maksudnya seperti itu ya. Nah, sekarang berarti seharusnya x di sini
ini bisa kita nyatakan jadi 2 min x ya. Jadi kalau f 2 min x, harusnya di dalam unsur-unsur ini ada 2 min x. Ya, jadi kalau tadi kan, kalau fx di sini di dalamnya unsur-unsurnya x, oke. Okay. Kalau f2 berarti semua yang variabel x itu disubstitusi dengan 2. Selalu ada 2-nya ya. Nah, dinyatakan dalam 2 maksudnya. Nah, di sini seharusnya bentuk ini tuh dinyatakan dalam bentuk 2 min x ya. Bukan dalam x, tapi 2 min x. Ya, ini x-nya negatif ya, negatif 1 min 2. Seandainya dia ditambah dengan 2x, dia jadi x ya. Jadi isinya adalah 2 min x ini saya kurangkan dengan 2 kali 2 min x. Kenapa? Ya, karena saya paksakan biar min x ini bertemu dengan 2x nantinya. Ini kan, jadi, tapi saya harus nyatakan dalam 2 min x selalu ya. Jadi, di sini 2 min x, yang ini nanti ditambah 2x, min x tambah 2x kan jadi x ya. Tapi di sini ada menjadi masalah, di sini 2, di sini min 4. 2 ketemu min 4 yaitu sama dengan min 2. Jadi, biar tetap jadi x, saya tambah dengan 2. Nah, karena ini sudah menjadi x ya, ini kan 2 min 4 min 2 ditambah 2, 0 ya, min x ditambah 2x, x ya, ini sudah jadi x, ini berarti per, sudah jadi x ini ya, per 2 ditambah 3. Ya, jadi ketika saya ubah menjadi x, 2 min x nya, ini tinggal sama dengan x min 2x plus 2 per 2 ditambah 3. Jadi fx sama dengan x min 2x yaitu min x ya. Min x plus 2 per 2 ditambah 3. Ya. Ini sama persis dengan bentuk, ya sama persis dengan bentuk ini. Ya. Min x plus 2 sama 2 min x itu sama saja. Ya, lalu kita kembali lagi untuk mencari inverse. Kita misalkan sama dengan y, bla 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 bla, nyatakan x dalam y. Sehingga f inverse-nya sama dengan 8 min 2x. Ya, sekali lagi, saya tekankan bahwa untuk cara ini memang selalu lebih mudah dibanding cara yang ini. Ya. Tapi, ya boleh sih dipakai dua-duanya ya, cuma menurut saya di sini sedikit agak lebih mengandung tanda tanya, karena ketika kita mengubah x sama 2 min y, di sini 2 min y, x di sini diganti dengan 2 min y, lalu kita bicara lagi karena ini fx, fx, y ini diganti lagi dengan x, ini kan sedikit banyak mengandung tanda tanya ya dibandingkan dengan cara ini. Ya, mana cara yang lebih Anda suka? Terserah ya, mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, ini hanya opsional saja karena ini, tapi jawabannya tetap 8 min 2x ya. Demikian pembahasan kali ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini karena banyak sekali topik-topik penting akan kita bahas di sini, baik itu materi sekolah, olimpiade maupun SBMPTN. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan lainnya.